Okay, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Syakir MMA. Okay, hari ni aku nak bercerita sedikit tentang The Ultimate Fighter. Okay, basically UFC baru-baru ni ada produce apa ni, The Ultimate Fighter yang terbaru, iaitu musim ke-29. Okay, dan kali ni coaches dia adalah Alexander Volkanovski, Alex Volkanovski dan juga Brian Ortega. Dua-dua adalah seorang apa, Alex Volkanovski adalah champion untuk featherweight division, dan juga Brian Ortega adalah contender, top 2 contender untuk featherweight division. Okay, so diorang akan basically Ultimate Fighter ni dia lebih kepada reality show lah untuk fighting punya sport lah. Okay, dan tak dinafikan tanpa Ultimate Fighter ni UFC mungkin akan bankrupt atau mungkin tak boleh survive lah dalam business UFC. Okay, dan personally aku pun aku kenal Conor McGregor pun daripada Ultimate Fighter lah. Okay, waktu rasa 5 tahun lepas ke 6 tahun lepas, pada satu hari tu aku tak tahu nak tengok cerita apa, so aku buka TV, tengok Fox Sport, channel Fox Sport kan, tiba-tiba ada Ultimate Fighter. Dan ni lah, dia macam reality show untuk fighting punya ni lah, fighting punya sport. Dan waktu tu juga aku kenal Conor McGregor. First impression aku, ush, siapa mamat ni kan, pakai suit macam bangsawan ala-ala anak raja kan, pakai full suit lain macam kan, macam anak raja lah Conor McGregor. Dan waktu tu Conor McGregor dia jadi coach untuk Europe team, dan lagi satu team adalah Uriah Faber yang menjadi coach untuk USA punya team lah. Dan untuk yang season yang apa ni, yang Conor McGregor tu, banyak momen-momen yang boleh kata menarik lah. Contoh macam apa, TJ Dillashaw yang jadi snake in the grass. Lepas tu ada brawl apa antara Conor McGregor dengan Cody Garbrandt. Itu antara momen-momen yang yang best lah, apa ni, yang lawak. Dan even waktu tu siapa, waktu diorang apa, Conor McGregor bergaduh dengan Cody Garbrandt, ada siapa nama tu, David Temo kot, dia ada line, dia ada ucap satu line ni memang tak boleh dilupakan lah. Okay, apa ni, yeah, of course Conor McGregor dia pandai main apa, mental warfare kan. So yeah, itu antara yang menarik lah. Dan fighter yang aku minat time tu, Ryan Hall. Okay, Ryan Hall ni dia very specialized in jiu-jitsu, especially when it comes to leg lock lah. Dia pandai apa, kaki, dia pandai cari kaki opponent dan dia akan submit kaki opponent dia lah. Okay, itu antara momen yang menarik lah. Even Ultimate Fighter ni pun dari tahun 2005 if I'm not mistaken, dan waktu tu dia dilancarkan di Spike TV kalau tak silap. Dan waktu tu UFC tak buat untung, if I'm not mistaken tak boleh buat untung. Dan Dana White dan apa ni, Fertitta Brothers, dia dah decide dia nak buat reality show yang berkaitan dengan fighting. Dan ya, akhirnya berjaya lah menaikkan apa ni, tontonan di UFC. The first season dimenangi oleh Forrest Griffin kalau tak silap. Forrest Griffin untuk light heavyweight punya division, dan Diego Sanchez untuk middleweight. Okay, tapi ayolah, dan tak dinafikan ramai champion dalam UFC datang daripada The Ultimate Fighter punya rancangan. Contoh macam Forrest Griffin, Rashad Evans, lagi Michael Bisping, lagi apa lagi, Matt Serra, even yang baru ni pun Kamaru Usman, dan banyak juga title baru yang diperkenalkan dalam UFC datang daripada Ultimate Fighter. Contoh macam strawweight division, strawweight championship, flyweight championship untuk perempuan, dia juga
Yeah. Dan kali ni yang lain dari yang lainnya adalah Ultimate Fighter ni dia buat time musim COVID. Okay. So kita tak tahu macam mana dia punya training session, macam mana dia punya match dia buat kat mana. Adakah buat di UFC Apex ataupun buat dekat mana, UFC Vegas, tak tahu. So yeah, banyaklah yang itu lah yang lain, kelainan lah yang boleh didapati dalam Ultimate Fighter untuk musim ke-29 ni. So I don't know, tapi honestly aku macam coaches tu macam tak menarik lah bagi aku. Volkanovski dengan Ortega. Kalau bagi, I don't know, Max Holloway ke, itu menarik lagi lah pada aku. Volkanovski dia macam very nice guy sebenarnya. Dia tak banyak trash talk kan. Kalau tak lah, kalau dulu ura-ura dulu apa Masvidal dengan Colby Covington kan, aku rasa tu mungkin akan menaikkan tontonan lagi lah. Okay, views daripada audience. Okay, tapi takpelah. Ya, harapnya ianya interesting lah untuk ditonton. Walaupun aku pun tak tahu nak tengok macam mana. Katanya ESPN Plus ataupun Fox Sports macam tu lah, aku tak ada. Okay, so itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe. Saya Syakir MacBay. Jangan lupa subscribe. Ya, yeah. Okay, tunggu lagi. Assalamualaikum.